Hai teman-teman, selamat datang di channelku. Yang pertama kita buka PixArt, terus kita langsung tanda plus. Nah, terus kita scroll ke bawah sampai kalian nemu color backgrounds. Kalau nggak ada yang cocok warnanya, kita langsung color picker. Kita pilih misalnya, biasanya background tuh warna merah kan, bisa warna biru juga, terserah kalian, dicentang. Terus ini ada iklan di X aja. Nah, ini kan masih kosong. Kita crop. Terus kita pilih yang pojok kiri atas yang ini. Kalian pilih biasanya 3 banding 4 ya kalau foto-foto formal gitu. Setauku ya, apply. Setelah itu kita geser ke kanan sampai kalian nemu add photo. Kalian pilih foto yang resmi atau yang apa yang buat yang mau kalian edit. Misal foto ini ya, kan backgroundnya masih putih. Kita langsung besarin. Terus kita pergi ke cut out yang ini, gambar gunting. Terus kita pilih person. Mantap kan? Langsung kita save. Nah, terus kita pas-pasin aja fotonya sampai bagus. Kita besar kecilin. Kalau udah kita apply. Nah, ini before afternya ya. Jadi tuh kalian gak usah repot-repot pergi ke studio foto buat foto ginian. Sekarang kan ada teknologi bernama PixArt. Jadi kayak gak usah repot-repot gitu loh. Kita save, download foto. Kita X aja. Terus kita langsung pergi ke kamera RAW atau galeri. Kita cek, wadaw, mantap kan? Tonton juga video aku yang lain dan jangan lupa untuk subscribe dengan cara klik foto profilku atau tombol subscribe di bawah untuk mendukung channel ini agar lebih sering upload dan nyalakan tombol notifikasinya biar kalian gak ketinggalan setiap kali aku upload video. Dan buat kalian yang mau kritik, saran maupun request, kalian bisa langsung komen aja di bawah. And see you on my next video!